Hai guys, selamat kembali ke Kupi Kupi Go. Pernahkah anda mendengar aktiviti penjelajahan gua? Kalau di Amerika, ini dikenali sebagai spelunking dan orang yang menjelajah gua ni dikenali sebagai spelunkers. Ini bukanlah satu aktiviti yang terkenal di negara kita, tetapi ia terkenal di negara-negara barat seperti di Amerika sebab di sana banyak gua dan banyak yang menjelajah masuk ke dalam gua. Mereka membawa kawan-kawan, ahli keluarga ataupun masuk sendiri. Untuk mereka yang ada claustrophobia ataupun fobia untuk berada di tempat yang sempit, mungkin aktiviti ini bukan untuk anda. Tetapi ini adalah satu aktiviti yang popular di Amerika. Namun begitu, popularnya aktiviti seperti ini, banyak juga kes-kes kehilangan di dalam gua. Ada yang ditemui, ada yang tidak ditemui, ada yang ditemui dalam keadaan yang sangat-sangat tragis. Salah satunya adalah kisah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Ini adalah sebuah kisah yang berlaku di sebuah gua di Amerika, gua yang bernama Natipati. Ini adalah kisah seorang lelaki yang bernama John Edward Jones yang pada waktu itu berumur 26 tahun yang juga adalah pelajar perubatan di Amerika. Pada 24 November 2009, sehari sebelum perayaan Thanksgiving, John dan ahli keluarganya yang lain yang biasa menjelajah gua pergi ke sebuah gua yang bernama Natipati. Di sini mereka akan masuk bersama-sama dan menjelajah bersama-sama. Bagi keluarga mereka, ini adalah satu aktiviti rekreasi yang biasa dilakukan. Bagi John pula, dia bukanlah seorang penjelajah gua yang baru. Dia adalah seorang penjelajah ataupun spelunkers yang berpengalaman sebab dia telah menjelajah gua sejak dari kecil lagi. Gua tempat John dan ahli keluarganya pergi ini, iaitu Gua Natipati, ialah sebuah gua yang terkenal di kalangan keluarga ataupun orang ramai untuk menjelajah masuk ke dalam. Gua ini ditemui ataupun dijelajah sekitar tahun 1960-an, diberikan nama Natipati sebab dinding gua penuh dengan tanah liat. Walaupun begitu, gua ini juga terkenal dengan kes-kes kehilangan. Malah 6 bulan sebelum John dan keluarganya menjelajah ke gua ini, berlaku satu kes kehilangan kanak-kanak. Ia baru sahaja dibuka ketika John dan ahli keluarganya datang ke situ sehari sebelum perayaan Thanksgiving. Lazimnya, sebuah gua yang selalu dikunjungi oleh penjelajah gua ni mempunyai petanda yang dibuat oleh penjelajah sebelum ini. Petanda ini untuk memudahkan penjelajah seterusnya untuk masuk ke dalam. Diorang tahu di mana diorang harus pergi dan diorang ada panduan supaya tidak tersesat. Itulah yang diikut oleh ahli keluarga John yang lain. Namun begitu, setelah satu jam menjelajah bersama-sama, John memutuskan untuk berpisah daripada kumpulan keluarganya ini dan menjelajah berseorangan. Dia tidak mengikut jalan yang biasa diikut oleh penjelajah lain, tetapi dia pergi ke sebuah tempat yang belum lagi pernah dijelajah oleh sesiapa pun. Dan kawasan laluan ini dikenali sebagai Buff Canal. Kenapa ia tidak pernah dijelajah? Sebab laluannya sempit dan sekali pandang agak mustahil untuk seseorang menyelusuri masuk ke dalam gua. Di dalam pemetaan Gua Natipati pula, di kawasan Buff Canal, ia tidak dipetakan sebab tiada siapa yang pernah masuk dan tiada siapa yang tahu apa yang ada di situ. Hanya di bawah dasar Buff Canal diberikan nama Edge Push, adalah satu laluan yang sangat-sangat sempit. Antara cara orang menjelajah gua ataupun antara cara spelunkers yang berpengalaman, mereka akan dapat menyelusuri satu kawasan yang sangat-sangat sempit sebab mereka tahu teknik-teknik untuk bergerak di laluan yang sempit. Contohnya, mereka akan bergerak menggunakan bahu, menggunakan jari, dengan menggerakkan pinggul ataupun menggerakkan kepala dan sebagainya. Ibarat mereka seperti cacing yang sedang bergerak. John kemudian tekad untuk masuk ke dalam Buff Canal. Kalau dia dapat menemui ruangan lain lagi, dia akan menjadi orang pertama yang memetakan Gua Natipati di kawasan Buff Canal. Dengan itu bergeraklah John dengan posisi kepala di bawah, kaki di atas. Macam yang saya cakap tadi, dia bergerak menggunakan pinggul, bahu, jari, kepala dan tubuh badan dia bergerak seperti seekor cacing. Seinci demi seinci, dia bergerak semakin dalam ke dalam gua sehinggalah dia berada 120 meter di dalam laluan Buff Canal.
Ruangan tempat dia bergerak tu lebarnya hanya 18 inci. Dia berada di posisi yang sangat-sangat sempit. Untuk menghembus ataupun menarik nafas pun adalah satu benda yang sukar untuk dia lakukan. Tambahan lagi, dia berada di posisi yang songsang. Untuk dia keluar daripada laluan tersebut, dia perlu melawan arah graviti dengan menolak badannya ke atas. Satu benda yang sangat sukar untuk dilakukan, apatah lagi kalau berada di dalam gua. Tidak beberapa lama selepas tersekat di situ, mujurlah adik John iaitu Josh. Perasan dia berada di dalam birth canal dan cuba untuk mengeluarkan John. Tapi usahanya tidak berhasil, malah ini membuatkan John terjatuh dengan lebih dalam lagi. Ini membuatkan Josh berlari daripada gua dan mendapatkan bantuan daripada pihak berkuasa. Sekitar pukul 12 tengah hari, 2 jam selepas tersekat, barulah pasukan bantuan tiba. Mengambil masa 1 jam lagi untuk pasukan penyelamat membawa masuk peralatan, dan setelah 3 jam setengah John terperangkap di dalam posisi yang songsang, barulah pasukan penyelamat pertama tiba di situ. Penyelamat pertama memperkenalkan diri dia sebagai Susie. Untuk pasukan penyelamat pula, ini bukanlah satu misi yang mudah. Bukan sahaja untuk masuk ke dalam ruangan di sekitar kawasan tempat John tersekat sangat susah, tetapi mereka juga sukar untuk mengeluarkan John daripada situ. 100 orang yang datang berikhtiar tidak dapat buat apa-apa. Apa yang mereka dapat lihat pada waktu itu hanyalah kasut John yang terkeluar daripada ruangan yang sempit tersebut. Pelbagai strategi ataupun pelbagai cara yang dicoba oleh 100 penyelamat ini, daripada membesarkan ruangan gua, meletakkan pelincir dan sebagainya, semuanya tidak dapat mengeluarkan John yang tersekat di situ. Tidak sehingga mereka mencipta satu sistem puli dan tali ataupun takal. Takal ini akan dipaku di dinding gua. Tali kemudian akan diikat di kaki John sebelum tali ini akan ditarik ke atas. Teknik ini berhasil. Sebanyak 3 kali tali ditarik, badan John naik perlahan-lahan ke atas sehingga pasukan penyelamat dapat melihat wajah John dan memberikan dia makan dan minum. Pasukan penyelamat cuba berkomunikasi dengan John memastikan dia masih lagi sedar. John menjawab, "Kaki saya sakit," tapi John masih lagi boleh tersenyum, memberikan petanda yang bagus untuk kumpulan penyelamat yang sedang mengejar masa yang semakin singkat. Pada masa ini, John sudah tersekat di situ lebih dari 24 jam. Malang seribu kali malang. Bila kali keempat tali ini ditarik untuk mengeluarkan John, tiba-tiba salah satu takal yang melekat di dinding tanah liat itu pecah, membuatkan habuk mengaburi pandangan mereka. Apabila habuk ini sudah tiada, mereka melihat John termasuk semula ke dalam lubang tersebut, kali ini lebih dalam lagi. Ini membuatkan mereka semua kecewa, menyangka yang mereka akan berjaya mengeluarkan John dari situ, tetapi mereka salah sama sekali bila salah satu takal tercabut disebabkan dinding tidak cukup kukuh. Masa semakin singkat, John semakin lemah dan semangat para penyelamat di situ semakin luntur. Ini membuatkan mereka buntu untuk mencari cara mengeluarkan John daripada lubang tersebut. Kini operasi menyelamat menggunakan takal dan tali tidak lagi boleh digunakan, membuatkan pasukan penyelamat buntu dan mati akal untuk mencari jalan mengeluarkan John dari situ. Pada waktu ini sudah lebih 27 jam John terperangkap lebih dari 120 meter di dalam gua Natipati. Apa yang tragis? Beberapa jam selepas itu, mereka memanggil John berkali-kali untuk memeriksa keadaan John. Tetapi tiada jawapan daripada John, membuatkan mereka memutuskan yang John sudah pun meninggal dunia. Pada 26 November 2009, dia telah disahkan meninggal dunia disebabkan sakit jantung. Pada waktu ini, usaha ataupun misi menyelamat sudah pun gagal. Tiada apa lagi yang mereka boleh lakukan. Mereka tidak dapat mengeluarkan mayat John dari situ. Mereka mengeluarkan semua peralatan dan keluar daripada gua. Mereka kemudian memutuskan untuk menutup pintu gua dengan konkrit, tidak membenarkan sesiapa lagi yang masuk ke dalam. Hari ini, gua Natipati ibarat sebuah kuburan yang sangat besar untuk seorang lelaki yang bernama John. Sehingga hari ini, kisah gua Natipati
adalah sebuah kisah yang popular di internet. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Apa pendapat anda tentang insiden tragis ini? Tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kalau anda ada idea lagi untuk kisah seterusnya yang anda mahu dengar dari saya, tinggalkan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Sejumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.